namanya Tabban Asad. Nah, ini bisa dirujuk di kitab Ibnu Hisham, ada di situ, ada juga di beberapa kitab-kitab sirah yang lain ya. Ada raja Yaman namanya Tabban Asad dari dinasti Tubaiyah. Tubaiyah itu ada generasi apa namanya dinastinya raja-raja Yaman, dinasti Tuba. Nah, itu salah satu rajanya namanya Raja Tabban Asad. Ingat-ingat ya, tar keluar ujian. Tabban Asad ini raja besar. Satu hari dia mengadakan sebuah perjalanan kenegaraan, diiringi sama beberapa menteri, kemudian lagi prajurit, ulama juga sekitar ya seratusan orang gitu ya, bahkan lebih daripada itu. Datang ke negara. Namanya raja besar, setiap datang ke berbagai macam negara kan disambut. Gak usah raja besar, saya aja usaha kecil. Kalau datang kemana-mana disambut, ya seenggaknya gitu kan, kopi. Gak apa-apa, tenang. Saya udah ngopi, udah makan, tenang. Tahu-tahu sedikit sekali ya, jadi di mana-mana negara disambut gitu. Dari mulai disuguhin makanan-makanan, disambut dengan tari-tarian, disambut dengan puisi-puisi, syair-syair, dan lain sebagainya. Kecuali pas nyampe di Mekah. Begitu nyampe di Mekah, orang Mekah cuek aja gitu. Raja loh ini padahal yang datang. Jadi kalau ibu-ibu pas pergi ke Mekah gitu kan, terus kayak nggak dianggap gitu, di bandaranya keleleran gitu ya, misalnya gitu di Jeddah gitu, nggak apa-apa bu, emang biasa orang Mekah dari dulu nggak pinter menghargai orang, raja aja digituin kok dicuekin, heran gitu rajanya, kenapa nih? Dan sebagai seorang raja besar dia tersinggung, kenapa nih saya nggak dihargai di sini? Akhirnya dia nanya-nanya gitu. Kenapa sih ngomong-ngomong kita kok nggak dihargain di sini, bangun-bangun tenda sendiri, mau makan masak-masak sendiri, ini kayak nggak ini gitu, nggak terhormat gitu. Jadi rajanya tersinggung, dia nanya sama orang, kenapa ya saya diginiin di sini? Orang-orang bilang. Ada para ulama kan, barengan sama dia, ulama-ulamanya dia mengikuti ajarannya Nasrani, mengikut ajaran Nasraninya Sayyidina Isa. Ini zaman sekitar 200-300an tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Tengah-tengahan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ulamanya bilang, kenapa orang Mekah gak pinter menghargai orang? Emang gitu Tuan Raja Mekah gak pinter menghargai orang? Orang-orangnya ya. Kenapa? Karena mereka dikasih sama Allah hadiah yang paling besar, rumah Tuhan, Baitullah yang haram adanya di sini, Ka'bah. Rajanya bilang, kalau gitu saya mau ratain untuk Ka'bah dengan tanah. Niat mau bawa apalah yang bisa bikin si Ka'bah itu rata dengan tanah. Dan sebagai seorang raja, dia mungkin untuk melakukan ini. Ini bukan Abroha ini ya. Bukan Abroha bawa pasukan bergajah juga, bukan. Akhirnya, abis dia niat kayak begitu, niat-niat yang niat makanya ini. Abis dia niat jelek kayak begitu teman-teman sekalian, dia datang penyakit yang nggak bisa ada obatnya. Datengin dokter-dokter dari mana-mana buat ngobatin penyakitnya, dia nggak bisa. Waduh, sakit banget, kesakitan terus-terusan. Segala macam obat, dari obat medis gitu ya, pil-pil apa segala macam, sampai ke daun ini, daun itu, pokoknya nggak ada yang mempan. Satu hari datang seorang tabib yang sangat pandai menjenguk raja ini. Maksudnya dipanggil gitu. Dia bilang, Tuan Raja saya bisa ngobati di Tuan Raja, tapi syaratnya kita harus empat mata. Berdua aja. Yang lain pergi semuanya dulu.
Rajanya kalau udah gak tahan sama sakitnya, dia bilang iya deh. Padahal kan yang namanya raja berduaan sama orang asing bisa aja diracun, dia apa. Tapi udah gak tahan sama sakitnya, udah deh, yang lain bubar. Berduaan ke Tuan Raja, dia bilang, Tuan Raja kena kayak begini gara-gara Tuhan marah sama Tuan Raja. Biasanya disebabkan gara-gara Tuan Raja punya rencana jelek, punya niat jelek. Makanya nih, kita memang mesti hati-hati sama niat jelek, hati-hati juga. Maksudnya berusaha juga untuk selalu punya niatan-niatan yang baik. Hati-hati. Dede nih, mau nikah, niatnya jangan yang jelek-jelek deh. Hati-hati ya, saya diremehin orang. Tahu kalau saya kawin kurang kaya. Hati-hati ya. Mantannya kawin sama orang lain. Waduh, sakit hati. Tar ngeliatin. Itu jangan tuh. Hati-hati sama niatan-niatan yang jelek-jelek. Hati-hati. Enggak bawa apa-apa selain kehancuran buat diri sendiri. Niat jelek itu enggak bawa apa-apa selain kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kesengsaraan bagi diri sendiri. Oh iya, memang saya punya niat mau menghancurkan Ka'bah rata sama tanah. Oh, itu dia tuh ratanya. Itu dia tuh sebabnya. Jadi saya kalau mau sembuh gimana? Tuan Raja mesti cancel niat. Mesti merubah niat. Mesti memperbaharui niat. Tuan Raja niat buruknya diganti dengan niat baik. Alhamdulillahnya, Raja ini bukan orang zalim. Orang baik sebenarnya hatinya. Jadi ketika dia mendengar kayak begitu, ya karena memang merasa tersinggung tadi kan, wajar aja ya sebagai seorang raja yang biasa dihormatin gitu. Dia bilang, oh kayak gitu, jadi ini beneran rumah Tuhan yang memang harus dihargai, harus dihormati. Jadi dia bilang, ya Allah, saya mengganti niat saya yang asalnya mau menghancurkan dengan serata tanah rumahmu itu, Ka'bahmu itu. Sekarang saya akan melapisinya dengan kain yang sangat indah. Akhirnya dia rubah niatnya dari niat buruk menjadi niat baik. Subhanallah, seketika itu juga sembuh. Makanya Tabban As'ad ini dikenal sebagai orang pertama yang memberi kiswahnya Ka'bah. Dikirim bajunya Ka'bah, dia nih orang pertamanya. Dulunya Ka'bah itu gak ada bajunya. Dan ganti-ganti tuh bajunya tuh. Sekarang kan hitam ya. Berapa setahun ini kayaknya seringnya hitam, tapi pernah hijau. Bayangin Ka'bah hijau, ini juga ya, cakep ya, pernah merah, marun gitu. Saya pernah lihat beberapa foto-fotonya Ka'bah. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, abisnya itu, abisnya dari Mekah, dia belajar tentang jangan sampai berniat buruk. Tabban As'ad kemudian bawa rombongannya mau pulang ke Yaman, itu melewati Madinah. Sampai di Madinah dia disambut sama masyarakat Madinah, ramah-ramah orang Madinah tuh ya, sampai sekarang. Sampai kemudian habis berhari-hari di Madinah, dia pun kemudian bilang, "Yuk, kita pulang. Udah kelamaan nih. Kita pergi dari negara Yaman kita ini. Mari kita pulang." Teman-teman saya sekalian, banyak di antara ulama-ulamanya enggak mau pulang. Nih, belajar niat yang lain. Dia heran gitu, Tabban As'ad ini, kok kenapa nih ulama-ulamanya, orang-orang yang berilmu-berilmu dari rombongannya, malah gak mau pulang? Ditanya sama dia, dia bilang, kita nih berangkat bareng, pulang bareng mestinya. Ini kok kenapa gak pernah mau pulang? Kecantol gadis Madinah gimana nih? Misalnya gitu ya, ngeliat Madinah gitu, enak betah nih, kayaknya cocok nih buat jualan ini gitu ya. Ngelihat peluang bisnis atau karena naksir perempuan nih gak pernah mau pulang? Mereka bilang, bukan Tuan Raja, kita tidak tertarik sama hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi dari yang kami baca-baca selama ini tentang keberadaan Nabi akhir zaman, kita lihat kota ini adalah kota yang paling tepat seperti yang dikisahkan di dalam kitab-kitab terdahulu akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Jadi nabinya itu nantinya bakalan tinggal di sini, Tuan Raja.
Jadi kita gak mau pulang. Ngapain? Agar ketika Nabi itu datang, anak cucu kamilah yang berkhidmah dan menjadi penolong Nabi tersebut. Niat kakek 200 tahun yang silam. Makanya Madinah itu kan jadi tempat hijrahnya Nabi. Nabi itu datang ke Madinah, jurangnya semua orang cinta, semua orang menyambut. Kan gitu ceritanya. Itu memang karena hatinya cucu-cucu ini sudah menjadi baik berkat doa kakek neneknya di masa dulu. Dan berkat doa kakek neneknya di 200 tahun yang silam mendoakan kebaikan bagi cucu-cucunya. Niat baik kakek nenek. Makanya ibu-ibu, teman-teman, ibu sekalian, jangan punya niatan-niatan jelek, takutnya kayak tadi itu tampan asal raja itu ya, dikasih penyakit, itu masih baik nih kayak begitu. Kalau misalnya terus dibiar-biarin, apa gak jadi kesengsaraan dunia akhirat? Kalau niat jelek dibiar-biarkan. Teman-teman sekalian, dan belajar buat punya niat-niatan baik. Hadir majelis maulid kayak begini, niatnya jangan kecil-kecil. Niatnya sekalian mau doain anak cucu. Niat sekalian pengen doain anak cucu. Rahmat yang turun di majelis maulid biar juga kena ke anak cucu semuanya, jadi pecinta-pecinta dari rumah. Amin. Mau dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, rahmat Allah turun melihat ke hati. Gitu kan ya? Biar hatinya jadi pada bersih, ya Allah. Minta sama Allah. Niat yang baik-baik, teman-teman saudara sekalian. Niat yang baik-baik, ya Allah. Ini hadir majelis maulid. Belum bisa nadain sendiri di rumah, tapi sekedar hadir bismillah deh. Niat benar-benar buka hati, ya Allah. Rahmatmu turunkan kepada kami, ya Allah. Gitu deh. Dengerin cerita tentang Nabi Muhammad, ya Allah, kepengen ada di belakang Nabi Muhammad, anak cucu biarin ada yang jadi ulama, ya Allah, agar mereka dapat menjadi para pendakwah yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad, bisa menceritakan kepada orang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, teman-teman saudara sekalian, niat baik tuh nilainya gak kecil. Baik, teman-teman saudara sekalian, jadi dia bilang, kami ini tuan raja gak mau pulang Yaman, kami mau tinggal di sini, berumah tangga di sini, nyari jodoh di sini. Dia bilang agar nanti anak cucu kami ketika Nabi itu benar-benar datang kemari, hijrah kemari, dia bilang anak cucu kamilah yang akan membantu Nabi tersebut. Oh ya, karena alasan kalian masuk akal, baiklah, saya terima, disamuin, dikasih uang untuk usaha untuk bangun rumah dan lain sebagainya. Dia bilang nanti kalau sama salah satu pemukanya ulamanya, ya ketua ulamanya, dia bilang nanti kalau nabinya beneran datang sampaikan surat ini kepadanya. Dia punya surat min malik yaman tabban as'ad ila rasulillah nabi akhir zaman. Nggak tahu namanya, masih belum tahu namanya. Dia nggak ngasih tahu juga gitu ya namanya. Ulamanya. Abisnya salam dia bilang, saya adalah seorang raja Yaman yang tidak melihatmu dan tidak pernah berjumpa denganmu, tapi saya beriman padamu. Andai saja aku hidup sezaman denganmu, kuntulaka sahiban mawamu ayida, saya pasti akan jadi seorang kawan bagimu, seorang sahabatmu, dan saya pasti akan menguatkanmu dengan apapun yang saya punya. Niat baik, nggak disia-siain, teman-teman saudara sekalian. Juga termasuk niat baik para ulama-ulama. Makanya Madinah tuh hatinya lembut-lembut, dapat cahaya hidayahnya gampang, karena niat soleh dari orang-orang tuanya. Nah, para orang-orang tua nih, kamu pengen anak-anakmu lembut hatinya, sering niat-niat yang baik dan sejahtera. Hormati ulama, cintai agama, berjuang dengan apapun yang kita bisa. Itu tuh kebaikan yang kita kerjakan sedikit-sedikit, tiap sedekah ngasih orang, gitu kan ya? Niatin, gitu kan? Buat anak cucu, biar pada dapat hidayah.
buat anak cucu biar pada jadi orang-orang soleh. Terus begitu teman-teman Seribu sekalian, biar anak cucu kita tuh enggak susah buat dapat segala kebaikan-kebaikan. Saya tuh sampai mikir gitu, kalau lagi ada kesulitan terus tahu-tahu dikasih kegampangan gitu, saya pikir wah saya memang solehah sekali ya. Tapi tuh saya mikir enggak nih, ini pasti enggak. Pasti bukan karena saya yang solehah, bukan karena saya yang pantas untuk dilihat sama Allah dikasih kemudahan dalam setiap kesusahan gitu. Akan tetapi mungkin ini adalah karena doa baik dari orang tua saya atau bahkan kakek nenek saya. Betul? Ibu-ibu juga gitu, jangan kegeeran. Saya memang masya Allah. Yang lain-lain kena COVID pada mati. Saya kena COVID ya, kenapa-napa. Mungkin itu bukan karena dirimu yang dijaga sama Allah, bisa jadi karena doa baik dan niat-niatan soleh, niat-niatan baik yang sudah didoakan atau diniatkan oleh orang-orang tua kita sebelum-sebelum. Kembali kepada raja ini, nitipin suratnya habis ditok gitu ya nih ya. Surat-surat dulu tuh kan ada khatamnya, dikasih kayak cincin gitu kan, ada catnya gitu dari raja yang mana. Dan surat itu dititipkan kepada pemuka ulama yang ditinggalkan di mana. Tahun berganti tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, hingga kita tahu saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, disambut orang dari beberapa hari sebelumnya sebab kabar Nabi Muhammad sudah keluar dari kota Mekah sudah mereka dengar. Itu ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak sekalian, setiap hari tuh dari pagi sampai sore mereka tuh berjaga, hanya pulang untuk sholat aja, berjaga di gerbang Madinah. Orang kalau dari Mekah ke Madinah tuh ke Yathrib itu lewatnya di situ bakalannya. Mereka tuh nungguin yang di atas gunung, yang di atas pohon gitu kan, ngeliatin dari kejauhan gitu. Oh nggak datang nih nabinya, pulang lagi. Besokannya lagi mereka tungguin kali-kali ini hari gitu. Nggak lagi besokannya, karena memang Nabi Muhammad alaihissalam ketahan kan, ketahan di gua Tur 3 hari, habis itu ketahan lagi gitu. Nabi di Kuba beberapa hari gitu kan. Jadi begitu nyampe sudah beberapa minggu kemudian. Waktu Nabi Muhammad alaihissalam datang, itu semua orang dari sejak sebelum kedatangan Nabi Muhammad, banyak orang-orang mampu di Madinah itu membetulkan rumah-rumah mereka, renovasi rumahnya. Karena mereka tahu Nabi Muhammad kan datang belum punya rumah, sementara Nabi kan harus tinggal di rumah saya aja kali ya gitu. Kalau ada panitia kedatangan Nabi sih mereka udah ngajuin diri. Kalau bagian Nabi Muhammad tinggal gimana nih? Di rumah saya aja kali gitu ya. Tapi kan gak ada panitianya waktu itu kan. Jadinya semua orang tuh menyambut, ada yang benerin rumah, ada yang gedein rumahnya, ada yang segala macam yang mereka bisa kerjakan, mereka kerjakan. Termasuk juga ada Syaimah bikin Tola Al-Badru. Nah, lagu Tola Al-Badru itu yang arah perempuan, namanya Syaimah gitu ya. Itu nulis bait-bait syair tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu kan? Jadi jangan dikira emansipasi wanita itu urusan-urusan baru-baru. Siapa bilang? Gitu kan? Itu udah emansipasi dari dulu-dulu. Enggak usah nunggu era Kartini atau nunggu siapa-siapa ya. Emansipasi dari dulu. Sayyidah Khadijah kurang emansipasi apa? Zaman itu punya perdagangan ekspor impor barang. Ini Syaimah nih, penulis syair kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bayangin penelatihan dulu, kayak kita kalau maulid kan, mau maulid kan latihan dulu kan, qasidahnya yang mau dibacain apa. Jadi mereka pun juga kayak begitu, jadi udah siap-siap. Begitu Nabi Muhammad datang, waduh, Tola al-Badru alaina min saniyatil wada wajah syukurmu alaih.
Nabi Muhammad datang nggak sih? Ada nggak? Kalau ada, dia pasti munafik, betul nggak? Saya rasa kalau ada orang zaman sekarang yang juga nggak seneng saat dia baca Tolak Al-Badru, dia nggak seneng gitu. Apaan sih ini? Lebih biar deh kayaknya. Ya itu agak-agak ke arah, saya nggak mau bilang ya, kayak agak kok gitu Nabi gitu. Nah orang itu pasti kalau cinta pasti bakalan seneng menyambut, seneng sebut-sebut, seneng memuji, itu udah pasti. Jarit gegap gempita baca Tolak Al-Badru sampai Nabi Muhammad begitu. Itu kan orang-orang Madinah banyak yang nggak tahu tampangnya Nabi Muhammad, rupanya Nabi Muhammad. Zaman itu kan belum bisa kirim foto lewat WA. Zaman itu belum bisa sebar foto di Instagram, ya ini loh fotonya Nabi Muhammad. Nggak bisa gitu kan. Ah jadi gimana tuh? Sementara yang datang dua orang, Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammad gitu. Sayyidina Abu Bakar udah ya, ini gak enak banget ini ya, gimana caranya ya? Jadi sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammadnya ditutupin kain. Baca ini, pas udah masuk ke area orang-orang, kumpulan orang-orang, Sayyidina Abu Bakar baru buka kainnya dari pengantin gitu. Dibuka tudungnya, barulah orang tahu bahwa itu Nabi Muhammad SAW. Semua mata terkesima. Dan bukan hanya terkesima, kaget, mahadabasyarok seperti saat mereka memandang, saat perempuan-perempuan memandang Nabi Yusuf, nggak kayak begitu modelnya. Akan tetapi saat pertama kali memandang wajah Nabi Muhammad, berderayan air mata haru dan cinta serta rindu memenuhi seluruh ruang hati mereka. Kata saya gimana? Sampai saya nggak bolehin mata saya kedip, saya takut kalau kedip Nabi hilang. Kalau saya kedip pas melek gitu, ternyata nggak ada gitu Nabi. Dia bilang saya pandangi wajah Nabi Muhammad SAW. Keindahan, luar biasa teman-teman saya sekali. Nah abis itu baru tuh lewatin rumah-rumahnya orang. Semua orang-orang yang Nabi Muhammad lewatin rumahnya, semuanya berbilang, Rasul kan belum ada rumah, di rumah saya aja dong Rasul. Rasul di rumah saya nih Rasul. Udah saya cat Rasul. Rumah saya udah saya benerin Rasul. Semuanya udah pada kayak begitu teman-teman saya sekalian. Rebut-rebutan, Nabi orangnya gak enakan nolak orang. Nabi tuh hatinya lembut, baik gitu kan. Gak enak nolak orang. Duh gimana nih caranya? Sementara nggak mungkin kan Nabi sehari di sini besok di sini, nggak mungkin. Nabi kemudian dapat wahyu dari Allah, dapat perintah dari Allah. Nabi bilang, khallu sabilaha fa innaha maqdur. Kata Nabi, biarin jalan unta saya, dia sudah diperintah oleh Allah. Fa innaha maqdur. Unta ini mendapatkan perintah dari Allah. Saya tuh baca itu, dengar itu. Saya pikir-pikir, ya Allah, unta lagi, unta, di kebun binatang ada? Banyak kebun binatang. Kalau ibu pergi ke Arab tuh, waduh, saya biasa melihat unta, dari unta kakek-kakek sampai cucu-cucu, banyak unta. Tapi ada unta dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hanya unta yang ditunggangi Nabi Muhammad. Dan untanya Nabi itu, waktu Nabi Muhammad meninggal, untanya beberapa jam kemudian juga meninggal. Semua tunggangan Nabi Muhammad alaihissalam hanya beberapa jam sesudah wafatnya Nabi Muhammad, semua tunggangan Nabi Muhammad meninggal. Termasuk kudanya Nabi, untanya Nabi, semuanya gak tahan hidup, gak ada Nabi Muhammad. Sudah ah Nabi udah meninggal ya. Gitu ya, nggak nendang sianida dan minta aja mau apa tinggal aja lah gitu nabinya nggak. Teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, jadi ini unta dapat wahyu dari Allah. Jadi semulia-mulianya unta nggak sih hanya karena dekat dengan Nabi Muhammad. Kita tuh gitu loh, semakin dekat sama Nabi Muhammad semakin mulia, semakin dekat sama Nabi Muhammad kita menjadi makmur, menjadi orang yang menjalankan perintah Allah mau atau tidak mau. Semakin dekat kamu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kamu berkhidmat melayani Nabi Muhammad alaihi wasallam, buka majelis ilmu, belajar
anak-anaknya dipondokin biar pada bisa jadi ulama-ulama. Niatnya benar, pengen biar bawa agama Nabi Muhammad, bukan yang ya alhamdulillah nak profesi jadi ustaz dah sekarang cerah. Amplopnya tebal-tebal. Niatnya udah gak benar. Kalau udah niatnya gak benar ya silakan kumpul yang tadi saya bilang. Kehancurannya. Ya gitu. Tapi kalau udah niatnya benar, hikmah niatnya benar, anak dan pondokin, aduh, saya nggak bisa jadi ustazah udah telat, ngapalin satu hadis, hadis dua kayak kemarin apal lupa. Ada yang begitu? Ngapalin surat Tabarok 30 ayat aja setengah mati. Aduh, apal surat Tabarok? Apal kalau barengan. Apal Yasin? Apal kalau barengan. Wakil hafal, hafal kalau barengan. Pokoknya semua kalau barengan hafal. Begitu sendirian, libet-libet ya. Ada yang begitu? Ya. Ya Allah, saya minta anak cucu saya ya Allah, biar pada jadi ulama. Dikerjakan itu niatnya dengan khidmah. Nih sama nih, kayak unta yang berkhidmah pada Nabi Muhammad SAW. Jadi unta mulia dipenuhi wahyu dari Allah SWT. Innaha makmurah, kata Nabi Muhammad. Biarin unta saya jalan, dia akan berhenti di tempat yang Allah memerintahkan saya tinggal di sana. Jadi abis Nabi Muhammad ngomong kayak gitu, tiap untanya Nabi Muhammad jalan, ini orang ngeliatin Nabi, ngeliatin unta. Sahibul baitnya tertekan. Mudah-mudahan berhenti di rumah saya. Berhenti di rumah saya nih. Ya, kayaknya pelan-pelan. Ya, berhenti di rumah saya. Ternyata jalan, ya. Abis itu rumah saya, di rumah saya nih. Ah, rumah saya gede, rumah saya besar, rumah saya udah saya hiasin, rumah saya udah. Nabi bakalan berhenti di rumah saya. Ternyata nabinya lewat. Sampai ketika ngelewatin rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub mikirnya gak bakalan di rumah saya. Kenapa gitu Abu Ayyub? Rumah saya gak seberapa besar, dan lagi pula banyak anak-anak kecil di rumah saya. Saya belum tentu bisa khidmah sama Nabi Muhammad, lagi yang siapa saya. Abu Ayyub tawadhu banget orangnya. Jadi kayak yang ngeliatin Muhammad gitu. Gak mungkin lah. Kayak saya gitu didatengin Nabi Muhammad. Mimpi aja, gak berani. Udah, tiba-tiba untanya berhenti depan rumah Abu Ayyub. Itu kabarnya sama kayak waktu Allah bertanya kepada para gunung-gunung, siapakah diantara kalian yang aku pilih jadi gunung tempat aku berbincang-bincang dengan Musa? Itu semua gunung bilang, saya Allah, saya kan yang paling tinggi. Saya Allah, saya kan yang paling besar. Saya Allah, saya yang paling pantas ya Allah. Saya yang paling strategis ya Allah. Saya yang paling indah ya Allah. Gunung Sinai bilang, yang pasti bukan saya kan ya Allah. Saya hanyalah gunung kecil. Saya hanyalah gunung yang enggak cantik juga gitu. Siapalah saya ini? Kata Allah, wahai Sinai, aku memilihmu menjadi gunung yang akan kelak aku jadikan sebagai tempat berbincang dengan Musa. Tawadhu. Tawadhu. Melihat yang lebih tua, dia mesti lebih baik daripada saya. Ibadahnya udah lebih panjang. Tawadhu. Ngelihat yang lebih muda, ya ampun dosanya masih dikit, saya udah panjang tuh dosa. Ngelihat yang berilmu, ya Allah nih orang berilmu, man yuridillah bihi khairan yufaqihuhu, orang soleh, orang baik. Ngelihat orang yang gak ngerti, orang awam, orang bodoh, ya Allah dia kalau ngerjain kesalahan pasti karena gak ngerti. Saya udah ngerti mungkin salah, dosa saya double, dia mah karena awam. Terus begitu, ini tawadhu nih, ngelihat siapa aja meyakini orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Merasa diri hina.
hina, merasa diri gak pantas gitu. Bukannya minder ya, bukan minder, tapi tawadu gitu. Ya saya mah siapa gitu, gak pantas lah Nabi tinggal di rumah saya. Masa ya Allah saya pengen. Tiba-tiba pun, bukan gak kepengen juga. Ah repot kalau ada Nabi, ntar mesti masak banyak. Enggak gitu gitu. Wah senang Nabi banget, cuma masalahnya kayak gak mungkin gitu. Punya anak banyak juga, kecil-kecil anaknya Abu Ayyub waktu itu. Jadi begitu melihat untanya Nabi Muhammad berhenti depan rumahnya, Abu Ayyub dari paniknya enggak disambutnya Nabi Muhammad, dia lari kabur ke rumahnya. Rumahnya tinggal. Jadi dia bilang sama istrinya, dia bilang, ayo cepetan, yang berantakan maksudnya rapiin bagian atas rumah kita, rapiin bagian atas rumah kita, Nabi mau tinggal di rumah kita, ayo cepetan, 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 sapuin, rapiin semuanya, punya apa-apa, lagi rapiin. Panik istrinya, iya, 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 Abu Ayyub, iya, Abu Ayyub. Udah nih, mana anaknya kecil, kenapa, Ma? Iya, mana? Tuh, rapi-rapi mereka panik-panik, Nabinya kemudian, rumahnya siapa ini? Saya Rasul, lari-lari Abu Ayyub. Rumah kamu apa itu Rasul? Kata Nabi, saya diperintahkan untuk berada di rumah kamu. Ahlan wa sahlan ya Rasulullah wa marhaban. Kata Abu Ayyub, saya gandeng Nabi Muhammad menuju ke rumah saya kayak bawa dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya kalah gede mahati saya ketika saya bawa Nabi Muhammad dan memang iya sih apa yang lebih gede daripada Nabi Muhammad bawa Nabi Muhammad alaihissalam masuk ke dalam rumahnya terus silahkan naik wahai Rasul rumahnya di atas diberesin memang di atas katanya Nabi Muhammad wah kesian kalau saya baru datang gini banyak tamu-tamu mau ketemu saya. Tamu-tamu tuh kan banyak yang udah tua-tua juga. Kesian mereka kalau suruh naik tangga. Gimana kalau saya di bawah aja wahai Abu Ayyub? Di bawah Rasul. Lebih Rasul. Dia bilang sama istrinya, rapiin sekarang yang berantak-berantakan taruh di atas. Insyaallah, panik Abu Ayyub. Hari pertama Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub. Hari pertama Abu Ayyub kemudian memberikan sebuah surat. Ya Rasulullah, saya terima surat ini dari ayah saya sebelum dia meninggal. Ayah saya menerima dari ayahnya sebelum dia meninggal. Ayahnya menerima dari ayahnya, ayahnya menerima dari ayahnya, ayahnya menerima dari ayahnya. Surat ini diterima oleh kakek saya kesekian dari Tabban As'ad Raja Yaman. Dibuka sama Nabi Muhammad alaihissalam dari Raja Yaman kepada Nabi akhir zaman. Aku memang tidak pernah berjumpa denganmu. Akan tetapi aku beriman kepadamu. Andai saja aku hidup sezaman dengan aku tentu akan menjadi sahabat dan penolong. Tabban As'ad Raja Yaman. Teman-teman saya sekalian saya mengatakan, jadi rupanya Abu Ayyub ini adalah cucu dari ulama-ulama yang datang dari pimpinan ulama yang datang pada masanya Tabban As'ad yang tadi saya ceritakan. Nah, niat baik luar biasa akhirnya cucunya jadi orang yang rumahnya di tempat Nabi Muhammad AS. Berapa lama? 6 bulan Nabi Muhammad tinggal di rumah. Kata Abu Ayyub, saya kalau masak saya jadiin satu nampan semuanya. Nabi sendirian, tapi setiap waktu makan, Nabi disuguhin nasi satu nampan besar. Nabinya bingung pertama. Saya gak makan sebanyak ini ya, Bu Ayu. Iya Rasul, itu nasi kami sekeluarga. Ini makanan kami sekeluarga. Dan terus kenapa kamu suguhin sama saya semua? Jadi satu nampan pula, pelauk-pelauknya di atasnya tuh. Kenapa gitu disuguhin ke saya semua? Katanya Abu Ayyub, agar kami senantiasa dapat makan sisa makanan buah ya Rasulullah. Itu belum ada ustadz yang ngasih tahu urusan nyari berkah loh itu.
Dan gak ada juga yang ngebid'ah-bid'ah itu Abu Ayyub bid'ah. Tuh ngapain kayak gitu. Nabi Muhammad tuh manusia, Abu Ayyub basyarun lakal basyarun. Gitu ya? Abu Ayyub Nabi Muhammad hanya manusia, kamu gak boleh berlebih-lebihan. Ngapain kamu makan buat anak-anakmu, kamu kasih ini ke Nabi Muhammad semuanya buat Nabi Muhammad makannya. Kamu malah makan di sana. Ngapain lu berbuat seperti itu? Gak ada. Orang tuh kalau cinta jadi pinter. Betul? Orang tuh kalau benci jadi badul. Orang tuh kalau benci jadi bahul. Makanya jangan benci, jangan pernah benci sama orang. Nanti kita jadi yang cinta sama Nabi Muhammad, kamu bakalan pinter. Abu Ayyub tuh jadi pinter makanya. Kata Abu Ayyub, ya Allah, pokoknya selagi Nabi Muhammad ada di tempat kami nih, kami makannya hanya yang sisanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad makan, nanti kalau udah Nabi Muhammad selesai makan, udah tenang, berapa menit kemudian baru tuh diambil. Kalau udah Abu Ayyub lihat makanannya udah ada gitu, udah disisihin Nabi Muhammad, baru gitu diambil tuh anak-anaknya ukurnya kecil-kecil, yang tahun, yang 2 tahun, 3 tahun gitu kan, ngelilingin makanan itu. Sambil baca Allahumma barik lana fi rizqi. Itu udah matanya ngeliatin, ini bekas tangan Nabi Muhammad yang mana? Rebutan sama makanan bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu kasih aturan. Kalian ini sekarang tinggal di atasnya Nabi Muhammad. Jadi hati-hati, jangan sampai menghalangi wahyu turun dari langit. Kan takutnya wahyu turun dari langit, ada orang maksiat, udah lagi. Jangan sampai kita menghalangi wahyu turun dari langit. Kata Abu Ayyub cerita, selama Nabi Muhammad tinggal di bawah rumah kami, saya kalau lewat di dalam rumah, lewatnya di pinggiran-pinggiran. Saya takut di atas saya ini, saya takut di bawah saya ada Nabi Muhammad SAW. Sampai lewatnya di pinggiran-pinggiran tembok. Karena takut di atasnya Nabi Muhammad. Padahal ya gak apa-apa namanya orang tinggal kan. Abu Ayyub, sorry teman-teman sendiri sekalian.